Mobilio RS 2016 harganya cukup 154 juta. Yang minat silakan, Mobilio RS-nya baru datang platnya B. Ini manual transmisi. Untuk pasir sendiri sekitar 2 juta lah, 3 jutaan lah. Naik turun mobil RS ini. Platnya itu habis dilem, habis jatuh. Dengan plat juga Grand Livina. Platnya AD tahunnya 2011-12an lokal. Harganya 80-an ini ya, AD 80-an. Ada Mobilio e-matic 2016. E manual, e-matic. Ini ada Honda Jazz 2010. Honda Jazz 2010. Ini harganya cukup kita jual 109.500. Yang minat monggo. Honda Jazz-nya manual transmisi ya, 109 juta. Berapa Honda Jazz 2010? Ada mobil Brio, barunya berapa tadi ya? Oh, nyonya ini berarti 2016-an. Ini harganya 109.500 ya, enggak mau. Manual. Ada BRV ya. BRV Prestige. Tahunnya 2016. BRV Prestige 2016. Prestige berarti matic varian tertinggi. Nah, ini harganya kita obrol juga cukup 154.500. Yang minat silakan. Kalau enggak pas waktu obrol juga enggak mungkin dapat harga segitu. Prestige harga segitu ya. Murah meriah, TV-nya juga 3. Kalau obrol itu berarti jualnya apa adanya. Tapi surat-surat tetap garansi 100%. Jadi kalau surat kita memang enggak main-main karena itu haknya konsumen. Taruna Gagah kemarin ya, kita review detail mumpung mobilnya ada di depan dan jelas. Full variasi 2003, harganya cukup 58 juta. Insya Allah dan murah meriah, Taruna yang long ya. Kita tengok, ban-bannya juga masih lumayan baru, banyak mahal. Dan juga mobil-mobil variasi, silahkan merapat. Ini ada Swift baru datang, ada dua ya. Swift baru datang semua. Mas, tolong undur mas. Mobilnya arep metu. Swift ini matic. Nah, ibu-ibu biasanya suka, silakan, atau ibu-ibu muda. Warnanya juga cantik. Tapi datanya belum keluar karena yang ini udah keluar. Ini tahunnya 2000-nya. 2000 berapa, Mas? 78. 2007 harganya cuma 70 3 juta ini kita obral ya. Meskipun baru datang kita obral manual ya. Manual. Ini ada Xenia XI platnya K, ini kita obral juga. Catnya kusam belum dipoles, nanti terima poles enggak apa-apa. Platnya K tahunnya 2005, Xenia LI ya. Harganya 59 juta saja. Yang minat monggo, baliknya juga sudah racing. Ada Estrel 2000 berapa? 7 ya, manual ini baru masuk juga. Ada Estrel. Ada Innova Solar Ribbon. Platnya lokal 2017 ya. 17 platnya lokal N Malang, manual. Tipe G. Ini harganya 289.500. Yang minat monggo silakan. Ribbonnya 288 juta aja enggak apa-apa. Yang minat monggo. Platnya N Malang. Ada Ayla 12 ya, Ayla yang apa? Eh kalau enggak R, ini baru datang soalnya. Manual pamatik saya sendiri juga belum tahu karena memang baru datang. Oh manual. Ini ada Mobilio RS 2017. Platnya B Jakarta, ini facelift. Matanya sudah sipit, harganya ini kita jual 158 juta. Ya minat silakan monggo. Mobilio RS-nya. Nah, ini juga ada Mobilio RS 2015, harganya cukup kita jual 149.500, warnanya putih. Para favorit Mobilio. Matic transmisi ya, jadi RS CVT ini ya. Bukan yang RS biasa, RS CVT. Ya, minat monggo silakan Mobilionya. Untuk pajak sendiri sekitar 2,5. Ini ada Avanza. Honda Jazz RS, platnya lokal S. S itu daerah Mojokertonan.
Ini 2011, ini sudah facelift ya. Jadi facelift awal, sudah yang new. Nah, ini kita obral, meskipun baru datang kita obral. Nah, interiornya kurang lebih seperti ini. Harganya cukup kita jual 119.500. Jenengan sudah dapat Honda Jazz RS facelift, partnya lokal S. Kalau tidak pas obral, tidak mungkin dapat harga segitu. Mumpung kita mengadakan obral, silakan yang minat monggo. Ini ada Avanza ya, Avanza platnya G, tahunnya 2019. Ini harganya murah meriah, Avanza facelift. Harganya cukup 159.500. Minat monggo. 159.500. Showroom kita itu tidak ada, tidaknya melayani penjualan mobil ya. Yang mau tukar tambah, mau kredit, mau beli cash kredit atau cash tempo juga bisa. Dan juga tidak hanya melayani penjualan saja, pembelian kita juga siap melayani. Jika jenengan ingin jual, monggo silakan langsung datang ke Prabu Motor. Adapun nanti spesifikasi yang mobil kita terima itu bukan mobil bekas banjir atau bekas nabrak. Daripada jenengan jauh-jauh dari luar kota ingin menjual mobil jenengan, kalau bekas mobil jenengan itu bekas banjir ataupun bekas laka, itu kita tidak akan mau menerima. Jadi silakan digarisbawahi. Nanti malah kasihan jauh-jauh mau jual mobil ke Prabu, ternyata mobilnya tidak masuk untuk kita. Kasihan jenengannya. Tapi kalau jenengan tukar tambah, mobil jenengan seperti apapun, insya Allah akan kita terima sebagai tanda terima kasih bahwasanya jenengan sudah mau menukarkan unitnya ke Prabu Motor. Ada Xenia Eki untuk tahunnya 2007-an, naik turun itu ya. Kita Eki 2008 juga ada harga 60 jutaan, kalau ini masih 78 juta ya. Jadi memang tergantung kita dapatnya, enggak mesti tergantung dapatnya jauh di bawah harga pasar, kadang dapatnya standar, kadang dapatnya juga agak terlalu tinggi, enggak mesti ya. Jadi mohon dimengerti, dapatnya beda-beda. Yang minat mau silakan Eki-nya. Ada Grand Avega, ini matic manual ada semua Avega ya. Tinggal pilih menyesuaikan selera jeneng, ada matic, ada manual, menyesuaikan selera. Ada Livina, platnya lokal lagi, ini baru masuk. Ini aslinya warnanya hitam, cuma di keting putih. Nanti kalau nggak suka ketingnya bisa kita lepaskan ya. Lagi lokal. Ini harganya 113 juta ya. Minat monggo di Villa New. Ini manual transmisi, kondisi tapi bagus, terawat. Keting aja. Nggak suka nanti bisa kapal, bisa kita lepaskan. Ya, minat monggo. Ini ada Avanza, platnya lokal AD, tipenya G. Tahunnya 2013 pemakaian ya. Harganya murah, ini cukup 105 juta, ini juga kita obral. Insya Allah udah murah meriah, platnya juga lokal AD. AD itu daerah Solo, Karanganyar, Wonogiri itu ya, Sragen. Ya minat monggo silakan, Avanzanya G All New. Mumpung baru datang. Nah ini untuk interiornya. Ada Mobilio 2018, ini juga baru masuk. Ini ada Xenia Elegan. Ada HR-V 2016-an Pak B, harganya ini 195 juta ya. Minat silakan HR-V putih. Ada Wuling juga baru masuk putih. Ada Innova Grand Twin Cam. Hujan-hujan nih kita sambil review Twin Cam. Untuk tahunnya ini 91 bekasnya Pak Haji. Ini yang CC tinggi atau yang tipe tertinggi yaitu SE Limited Edition. Ini CC 1600. Jadi irit ya Masian karena CC belum ada 2000. Ini harganya kita jual 29.500, mobilnya terawat. Meskipun tahan tua tapi insya Allah terawat. Interiornya kurang lebih seperti ini. Tampak dari depan. Ada Honda Jazz RS tahunnya 2011, sudah facelift. Ini matic transmisi. Harganya ini kita jual 2011 ya. 112 juta ya, menurut monggo silakan. Kondisi biasa. Ini ada Mbah Kung kita dari Madiun nggih. Mbah, berapa kali Mbah beli di sini?
12 kali. Ya, kat zaman anu, kat zaman saya urungnya YouTube, Pak. Ribbon, platnya lokal L Surabaya 2017-18. Ini manual transmisi, harganya 249 juta. Ya, minat monggo. 249 juta Ribbon. Manual. Nah, itu. Bensin ya bahan bakarnya. Kalau diesel masih 300-an untuk tahun segitu. 289.300-an itulah naik turun. Kalau diesel. Ini ada Bapak Irma yang galak, Pak ya? Iya. Berapa kali ke sini? Berapa kali? 6 kali. 6 kali ini ya? Kalau ngambilnya berapa kali? 3 kali. 4 kali, 4 kali. Apa Nissan Mark, terus yes. Avanza hitam, Avanza C. Nggih. Yeah. Terus ini mau ambil lagi. Terus kapan aja ya? Lopin kalau iki, Mas. Siap, jenengan ping 3 nggih, Pak. Siap, terima kasih banyak. Monggo. Nggih, pinararin, Pak. Siap. Avanza 2017 harganya cukup 136 juta ya, minat silakan Avanzanya barong ya. Ada Brio. Oh, Brio Matic ini. Brio E-Matic. Ini juga baru masuk 2020-an kalau sudah dari platnya. A3 new model 2018-an ya. Ini ada mau Brio ya, tipenya E tahunnya 2019-2020-an. Ini manual transmisi. Ini harga 147 juta ya, minat silahkan monggo. Pak E. Platnya F Bogor. Manual transmisi. Ini juga ada Honda Brio. Ini manual ya. Oh, yang Matic, mohon maaf, yang Matic datanya belum masuk. Ini baru datang. Ya, minat monggo. Ada Sigra tipenya R, ini baru datang. Sigra tipe R ya. Manual transmisi. Ya, varian tertinggi. Ini harganya cukup kita jual 107.500 yang minat monggo. Tipenya R ya. Harganya 18-an. Ini ada Xenia XE Sporty ya, Sporty 2011 tapi masih dicek sama tim inspeksi kita. Ini ya XE itu, Sporty. Ada mobil Brio, Jazz, RS merah. Manual RS sih. Matic. A3. Ada juga Avanza 2018. A3. Ada Innova tahunnya 2008, interior kurang lebih seperti itu. Ini bahan bakarnya bensin. Tahunnya 2008, platnya lokal AE. Platnya AE ini ya. Ini harganya cukup kita jual 107.500 manual. 107.500 sudah dapat Innova Euro 2008. Mesinnya kurang lebih seperti ini. Untuk platnya ini ya. Lampunya ini kelihatan kusam tapi nanti terima kinclong enggak apa-apa. Tinggal polesnya udah kinclong nih. Ini ada Ribbon, platnya lokal AD, warnanya putih, manual diesel. Ini harganya 315 juta. Ya, minat silakan, nego tentunya ya, platnya lokal AD 2018-19. Ya, minat monggo, mesinnya kurang lebih seperti ini Ribbonnya. Ini ada Avanza, tahunnya 2016, baru masuk, barong ya, Avanza barong. Harganya 135 juta ya, misalkan manual transmisi Avanza barong. Innova solar tahunnya 2005, solar tipe G ya. Harganya 135 juta ya, minat silakan monggo Innovanya G solar. Ini ada VRZ 2016-17, ini baru masuk VRZ-nya, platnya juga lokal P, P itu daerah Banyuwanginan. Kami juga rendah sekitar 60-70-an ya. Ini baru aja masuk. Harganya ini kita jual 382 juta ya, minat monggo. Biar set untuk mesin-mesinnya kurang lebih seperti ini. Kondisi sangat-sangat terawat. Dari belakang tampak seperti ini. Ini ada SL7 ini ya, varian tertinggi juga. Ini masih pakai setahunan dari jual. Matic transmisi ini harganya 214 juta ya, minat silakan SL7-nya. SKM-nya sekitar 230 ribuan. Ada Honda City VTEC tahunnya 2007.
VTEC ini ya. Ini yang varian tertinggi. Nah, ini harganya 75 juta, benar ya? 75 juta. Ya, minat silahkan. Bunda situ VTEC-nya mobilnya insyaallah sangat rawat, matic transmisi. Tuh kayaknya itu udah kelihatan saya. City new ini ya. City yang new model, ya minat monggo. Ini ada Xenia XE, gak apa-apa kirim. Xenia XE. Xenia XE ini yang tahunnya baru ya. Ibaratnya lokal AE. Ini harganya masih 80-an. Karena tahunnya muda. Manual. Espas platnya lokal AG ya. Espas ini tahunnya 96. Mobil tahun tua biasa. Kalau ada minus-minus sedikit banyak itu wajar ya. Kita sendiri juga harus memaklumi atau wajar lah. Yang penting mesin sehat. Bodi agak tebal, ada juga yang tipis tapi ya. Ini harganya kita jual 19.500 dengan harga 10 jutaan, jadi udah dapat mobil station ya. Enggak ada 10 juta, enggak ada 20 juta. Innova Solar ini juga baru masuk ya, 2006. Innova Solar. Ini masih mau masuk, jadi belum masuk ya, masih mau masuk. Ribbon, platnya lokal L Surabaya 2017-18. Ini manual transmisi, harganya 249 juta. Ya minat monggo, 249 juta Ribbon. Manual. Nah itu. Bensin ya bahan bakarnya. Kalau diesel masih 300-an untuk tahun segitu. 289.300-an itulah naik turun. Kalau diesel. Nah, ini ada Bapak Air Rumah Galek, Pak ya? Iya. Berapa kali ke sini? Berapa kali? 6 kali. 6 kali ini ya. Kalau ngambilnya berapa kali? 3 kali. 4 kali, 4 kali. Apa Nissan Mark, terus yes. Avanza hitam, Avanza C. Nggih. Terus ini mau ambil lagi. Terus kapannya daya terus. Siap, jalan pinti gongin Pak. Siap, terima kasih banyak. Monggo. Nggih, pinarakin Pak. Siap. Ada Sigra tipenya R, ini baru datang. Sigra tipe R ya. Manual transmisi. Ya varian tertinggi. Ini harganya cukup kita jual 107.500 yang minat monggo. Tipenya R ya. Harganya 18-an. Ini ada Xenia XE Sporty ya, Sporty 2011 tapi masih dicek sama tim inspeksi kita. Ini XE itu Sporty. Ada mobil Rio, Jazz, RS merah. Manual RS sih. Matic, R3. Ada juga Avanza 2018 R3. Manual. Ini obral berarti jual apa adanya kalau obral. Ini harganya kita jual 35 juta. Ya minat silakan. Jadi dengan harga 30 jutaan sudah dapat mobil off-road gagah ini ya. Disandingkan Pajero Fortuner terbaru aja enggak kalah ini. Enggak kalah gagahnya. Taruna gagah kemarin ya kita review detail mumpung mobilnya ada di depan dan jelas. Full variasi 2003 harganya cukup 58 juta. Insyaallah dan murah meriah Taruna yang long ya. Kita tengok bahan-bahannya juga masih lumayan baru. Bahannya mahal. Dan juga mobil-mobil variasi silahkan merapat. Ini ada Swift baru datang, ada dua ya. Swift baru datang semua. Mas tolong undurno Mas. Mobilnya arep metu. Swift ini matic. Nah, ibu-ibu biasanya suka silakan atau ibu-ibu muda. Warnanya juga cantik. Tapi datanya belum keluar karena yang ini udah keluar. Ini tahunnya 2000-nya. 2000 berapa Mas? 78. 2007 harganya cuma 70 3 juta ini kita obral ya. Meskipun baru datang kita obral manual ya. Manual. Ini ada Xenia XE platnya K, ini kita obral juga. Catnya kusam belum dipoles, nanti terima poles enggak apa-apa. Platnya K tahunnya 2005, Xenia LE ya. Harganya 59 juta
saja. Yang minat moga, pereknya juga sudah racing.